Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Okay guys, kali ini gue udah siap karena kali ini gue mau membuat reaction video untuk Lyodra di lagu Surat Cinta untuk Starla dan masih di acara Lazada 11-11. So ini adalah video request dari my Lyodra. Dan minggu lalu gue udah membuat reactionnya di acara yang sama dan dia membawakan lagu Terlanjur Mencinta dan Pura-Pura Rupa sama Mahen. Jadi buat kalian yang belum nonton, linknya nanti akan muncul di sini dan playlist khusus Lyodra juga ada. Tinggal cek aja, semuanya udah lengkap. So buat kalian yang baru mampir, jangan lupa di support channel gua dengan cara di subscribe dan di like video ini. Simple banget dan gratis. Oke, okay? So tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja mulai reactionnya ya. Here we go. Oh, ini aransemennya baru banget nih, keren. Ku tuliskan kenangan tentang cara ku menemukan dirimu. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Ini awalannya Lyodra membuka dengan sangat bagus, nadanya dia pas. Dan yang gua salut adalah Andi Rianto ini kalau tiap dia ngaransemen lagu, lagunya itu jadi masterpiece ya, jadi bagus. Dan ini aransemennya keren banget, bagus. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk cinta ini telah habis sudah. Cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Wow, di sini interaksi antara Andi Rianto sama Lyodra-nya juga bagus. Meskipun Andi Rianto hanya cuma duduk main piano, tapi interaksinya sama penyanyinya itu bikin lagu ini tuh jadi makin enak. Dan gue suka banget sih sama suaranya Lyodra di sini. Dia sangat pintar untuk ngambil nadanya yang pas gitu. Jadinya kedengarannya tuh enak. Wah. Lebih indah dari yang ku jalani sampai kini. Itu improvisasinya apa ya, di luar dugaan ya. Gua nggak expect kalau dia bakal ngimprov di situ, dan ini bikin lagunya jadi kedengeran makin bagus, makin berkelas, dan seperti biasa Lyodra cakep banget. Tuh, dia pinter banget nadanya tadi udah pas tinggi banget, tahu-tahu sama dia diturunin sedikit dan dinaikin lagi. Ini pinter banget dia. Dia pinter banget dinamika suaranya, bagus. Sisa cintaku hanya untukmu. Habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Hati nafasnya. Karena aku habis sisa cintaku hanya untukmu. Dan yang gua suka setiap Lyodra tampil itu karena dia sangat pinter untuk apa ya, menginterpretasikan lagu. Jadi dia tuh tahu harus bersikap seperti apa di atas panggung ketika dia membawakan lagu apa gitu. Dan
Ya, ini bisa dilakukan sama penyanyi yang udah punya jam terbang yang udah lumayan panjang ya. Dan Lyoda masih muda, tapi dia udah bisa seperti ini, which is so good. Eish. Gak nyangka kan kalau bakal falset di situ. She's so beautiful. Eish. Wow. Oh my god. Oh my god. Aduh, Lyoda. Beltingnya dia, ih, sumpah itu keren banget. Lagu ini tuh jadi terdengar makin emosional, makin berkelas karena ya dia memasukkan teknik-teknik vokal yang nggak biasa ya. Kalau kalau Virgo kan ya ya begitu aja gitu loh, datar-datar aja sih, bagus, tapi ya karena dia membawakan lagu versi originalnya dan Lyoda nge-cover lagu ini dengan versi yang sangat bagus. Nah, ini nadanya diturunin sama dia. Pinter banget dia kalau menurut gue tuh. Oh, bagus, bagus, bagus. Manja banget lagi. Oke. Dan aransemennya Andi Rianto juga bagus lah. Keren banget, ini masterpiece dan udah gak perlu diragukan lagi ya. Tiap Andi Rianto ngaransemen lagu itu pasti musiknya itu extraordinary. Dan ya kayak lagu tadi juga bagus. Dan gue suka banget sama Lyoda. Kenapa gue sering bilang dia itu penyanyi yang pintar? Ya karena itu, dia pintar banget memainkan dinamika suara. Dan improvisasinya dia itu selalu tepat sasaran gitu. Jadinya yang denger juga enak. Meskipun tadi nadanya udah tinggi banget, tahu-tahu jadi rendah, kita yang dengar tuh gak ngerasa jomplang banget gitu, tetap terdengar pas nadanya gitu loh. Dan dia pinter banget sih. So ya, itu menurut gue. Kalau kalian punya komentar lain, coba tulis di kolom komentar aja, kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama reaction ini, di like ya videonya. Dan ya, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa kalau kalian punya request, tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Nanti akan gue buatin di reaction selanjutnya. Oke guys, thanks for watching and see you in the next video. Bye! Peace, love, and respect.